Stasiun kereta api di Kota Bukit Tinggi berubah fungsi. Stasiun yang sudah puluhan tahun tidak terpakai dijadikan pusat kuliner. Kawasan stasiun yang punya sejarah panjang itu kini sudah berganti rupa. Di lahan yang luasnya 2,1 hektar kini tengah dibangun sarana berjualan kuliner. Diproyeksikan mampu menampung 200 pedagang kuliner. Menghabiskan anggaran 2,4 miliar rupiah, semula pusat kuliner bernama Stasiun State Food diproyeksikan selesai Desember 2022. Namun, hingga November 2023 penyelesaiannya baru sekitar 70 persen. Meski pihak PT Kereta Api Indonesia menyebutkan pemanfaatan aset PT KAI oleh pemerintah kota Bukit Tinggi itu tidak akan merubah bentuk aslinya, namun kini tidak terlihat lagi bangunan lama di kawasan tersebut. Bentangan rel yang semula berliku dan mengular di kawasan stasiun ini pun tidak kelihatan lagi. Terkubur oleh petak-petak kontainer dan halaman kedai kuliner. Padahal, Stasiun kereta api Bukit Tinggi ini merupakan salah satu saksi bisu sejarah kekuasaan kolonial Belanda di Bukit Tinggi yang masih tersisa. Stasiun kereta api Bukit Tinggi selesai dibangun pada tanggal 1 November 1891 oleh Belanda yang pada saat itu menguasai Bukit Tinggi, kemudian dilanjutkan untuk menjangkau tambang emas yang ada di Payakumbuh. Stasiun kereta api Bukit Tinggi ini dibangun sejalan dengan dibangunnya jalur kereta api Padang Panjang Payakumbuh, dan menjadi stasiun penting di Sumatera Barat pada saat itu. Ini penampakan stasiun kereta api Bukit Tinggi yang berubah menjadi stasiun street food.